Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wasilah, bertemu lagi Wasilah News yang berisi berita update seputaran kampus UIN Alauddin Makassar selama satu bulan terakhir. Yuk kita update kabar seputar kampus di Wasilah News bersama saya, Nabila Raihan. Informasi kita awali dengan polemik UKT semester 9 ke atas dan kabar gembira yang datang dari FKIK yang pecah telur dengan memiliki guru besar pertamanya. Kita ke informasi pertama, Demayu singgung pimpinan terkait pemotongan UKT semester 9 ke atas. Melalui unggahan video di akun Instagramnya, Dema UIN Alauddin Makassar kritisi kampus terkait UKT semester 9 ke atas. Dalam unggahannya, Demayu menyampaikan beberapa tuntutan melalui poster, diantaranya stop eksploitasi mahasiswa semester 9, UKT elit bimbingan sulit. Dalam video yang diunggah Senin 3 Juli 2023 itu terlihat poster tuntutan Demayu menganggap kampus tidak punya perasaan ke mahasiswanya. Kampus peradaban tanpa perasaan, mampus kau diperas kampus, disuruh membayar melebihi kebutuhan, UKT bayar full, fasilitas sulit. Ketua Demayu Jumardi mengatakan unggahan itu sebagai sentilan kepada pimpinan agar mahasiswa semester 9 dapat kebijakan pemotongan UKT. Selain itu, Jumardi mengatakan melalui unggahan itu mahasiswa yang lain melihat persoalan UKT mahasiswa semester 9 ke atas yang belum mendapatkan kebijakan dari pimpinan. Informasi selanjutnya, Almasi lakukan aksi terkait pemotongan UKT semester 9 ke atas. Aliansi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar lakukan aksi terkait pemotongan UKT semester 9 ke atas yang ketiga kalinya di Rektorat pada Senin 24 Juli 2023. Terhitung sejak 18 Juli 2023, sudah ada tiga aksi yang dilakukan. Walau demikian, menurut Ketua Demayu Jumardi, pihak mahasiswa belum mendapat kesempatan menjumpai pimpinan. Masa aksi sempat berusaha mencoba menerobos untuk masuk ke dalam rektorat. Hanya saja, upaya Almasi digagalkan oleh pihak keamanan kampus. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Prof. Darussalam menjumpai masa aksi seusai rapim berlangsung. Dia mengatakan pimpinan akan memenuhi permintaan Almasi terkait diadakannya SK pemotongan UKT semester 9 ke atas. Akhirnya, UIN Alauddin keluarkan SK pemotongan UKT semester 9 ke atas. Rektor Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Johanis mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian keringanan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa semester 9 ke atas. SK itu berdasarkan hasil rapat pimpinan pada Senin 24 Juli 2023. SK ini diterbitkan setelah sebelumnya menuai desakan dari mahasiswa melalui aksi unjuk rasa. Menanggapi dikeluarkannya SK tersebut, Ketua Demayu Jumardi mengatakan keputusan mengenai masa berlaku dari keringanan UKT tersebut tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Ia menuturkan, jika SK tersebut seharusnya dikeluarkan secara permanen agar masalah UKT semester 9 ke atas ini tidak menjadi polemik di setiap tahunnya. Mahasiswa jurusan ilmu ekonomi tersebut juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap adanya pembatasan bagi mahasiswa semester 9 ke atas. SK tersebut berisi beberapa poin penting, yaitu poin pertama, mahasiswa aktif yang menunggu proses yudisium maka diberikan keringanan UKT sebesar 100% dari nominal UKT yang telah ditetapkan.
Kedua, mahasiswa aktif yang sudah terjadwal ujian munakasyah maka diberikan keringanan UKT sebesar 50% dari nominal UKT yang telah ditetapkan. Poin 3, mahasiswa aktif yang sudah terjadwal ujian hasil maka diberikan keringanan UKT sebesar 30% dari nominal UKT yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mahasiswa aktif yang sudah ujian proposal dan bebas nilai mata kuliah tertinggal maka diberikan keringanan pembayaran UKT sebesar 25% dari nominal UKT yang telah ditetapkan. Terakhir, mahasiswa aktif yang sudah bebas kuliah, tertinggal, dan belum ujian proposal, maka diberikan keringanan pembayaran UKT sebesar 20% dari nominal UKT yang telah ditetapkan. Waduh, masa harus diingatin atau didemo dulu sih baru bertindak? Malah SK-nya nggak permanen lagi. Bisa-bisa dijavu nih, akhir semester depan harus... Informasi terakhir, akhirnya FKIK UIN Alauddin Makassar miliki guru besar. Dari awal tahun 2023 hingga bulan Mei 2023, Wasila menggarap tulisan FKIK Nihil Guru Besar. Namun di akhir bulan Juli 2023, kabar gembira terdengar, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran UIN Alauddin Makassar, Prof. Nur Hidayah, menyandang gelar profesor di bidang manajemen keperawatan, sekaligus menjadi guru besar pertama FKIK. Mantan wakil dekan FKIK tersebut mengungkapkan rasa syukur atas gelar baru yang ia dapatkan. Ia mengatakan untuk menjadi guru besar di bidang kesehatan tidak mudah. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Menurutnya, menjadi guru besar di bidang kesehatan memang sulit, khususnya untuk mendapatkan jurnal dengan reputasi yang baik oleh Kiki. Dan ia pun mulai mengurus sejak tahun 2017. Prof. Nur Hidayah menjelaskan mahalnya biaya publikasi jurnal menjadi salah satu faktor penghambat banyaknya dosen telat meraih gelar profesor, yang dimana untuk kualitas paling murah saja sekitar 8 hingga 14 juta untuk satu jurnal. Ia juga berharap agar kedepannya FKIK lebih mengembangkan bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi juga kualitas dari fakultas.